Selamat malam, kembali lagi bersama saya di Biasa Servisan. Sementara ini masih di servis Sony seri MHC VX 500. Kerusakannya, untuk kerusakannya sih umum, ada beberapa tombol yang error. Cuman di sini yang akan saya perbaiki bukan itu, karena ini udah saya kasih speaker volume di tuner FM, dia nggak ada suara karena di bagian relay kadang nyambung kadang tidak, dan kadang harus di gini baru ada suara, bahkan di itu baru ada suara. Gitu, jadi saya lepas dulu dan kita cek. Ini sepertinya hanya perlu di solder di beberapa komponen dan bagian kaki relay. Seperti biasanya komponen IC juga udah mulai pada retak. Seperti ini udah mulai pada retak ya. Ciri-cirinya itu ini kaki-kakinya udah pada retak. Ini juga, dan di bagian relay juga begitu. Ini untuk relay. Ini udah kendor, ini perlu di resolder, solder ulang kakinya. Sepertinya cukup di resolder aja ya. Kadang juga banyak komponen yang perlu di resolder, seperti IC-IC tadi. Bila perlu dicek juga komponen-komponen lainnya, barangkali ada yang sudah pada kendor. Thank you.
Oke, dan kita tes lagi. Dan ini yang sudah disolder ya, yang karena tadi komponennya udah, yang kendor udah disolder seperti relay, resolder, dan IC pembagi tegangan itu juga rawan pada kendor karena panas biasanya, itu juga perlu, biasanya juga soket juga perlu dicek karena biasanya korosi juga mempengaruhi. Ini sudah fix. Tidak kadang hilang lagi untuk relaynya, sudah betul. Kalau kerusakan sih ini banyak sebenarnya, cuman akan karena usernya minta digituin aja. Jadi ya yang saya perbaiki cuma bagian relaynya saja. Oke, dan ini yang sudah tertutup, sudah saya rapikan dan saya tes menggunakan handphone karena di radio saya tidak kasih antena tadi. Di video ya, video 1. Aman dari getaran, karena tadinya itu kalau kena getaran dia mati sendiri, kadang nyala sendiri untuk suaranya. Ternyata untuk bagian relaynya kendor dan ada beberapa IC sekalian saya resolder ulang, resolder maksudnya biar solid lagi. Oke, seperti ini aja dulu, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Assalamualaikum.